Halo teman-teman, kembali di channel gue, Rico B. Jadi di video kali ini gue pengen bahas dari Scarlett Whitening lagi. Yang pertama itu kan gue udah ngebahas dari perangkai body care mereka. Dan yang kedua itu gue udah bahas apa, Pi? Serumnya. Dan yang ketiga ini adalah varian terbaru dari Scarlett Whitening. Ini adalah cream series-nya. Jadi untuk cream series-nya itu ada dua ya guys ya. Yang pertama itu ada acne cream. Dan yang kedua itu ada Brightly Ever After Cream. Dan masing-masing itu ada dua produk ya guys ya. Oke, langsung aja. Di sini gue pengen kasih tau kepada kalian kalau untuk box-nya ini benar-benar versi terbaru ya guys ya. Karena apa? Karena kalau yang kemarin itu kayak tampilan polos gitu ya, Pia. Karena kalau misalnya yang ini benar-benar berwarna banget. Dan ini lebih kuat dan lebih tebal ya tentu saja. Oke, langsung aja. Di sini gue pengen buka untuk box-nya itu kayak gimana. Oke. Bantu buka. Nah, di sini ada kata-kata ya guys ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Oke, tadi ada yang jatuh. Nah, di sini gue pengen ambil dulu dari segi itemnya. Nah, di sini itu yang pertama itu ada Brightly Ever After series-nya. Dan ini yang naik ya guys ya. Dan yang kedua, gimana sih? Ini Brightly Ever After cream-nya. Oke. Langsung kita taruh dulu. Dan yang kedua, di sini ada acne cream day-nya. Dan yang kedua itu ada acne cream night. Dan yang terakhir tentu saja di sini ada face wash-nya. Oke, mungkin itu aja sih guys ya untuk dari itemnya. Di sini tuh terdapat bubble wrap tentu saja. Ini tuh kenapa ada bubble wrap? Karena bertujuan untuk lebih aman pada saat proses pengiriman. Jadi ini tuh bisa lebih aman dan lebih safety pada saat pengiriman sampai ke rumah kalian. Oke. Untuk dari segi packagingnya udah gue bahas tadi barusan. Langsung aja kita fokus ke produknya. Oke, di sini aku pengen bahas dulu dari face wash-nya. Jadi tuh Scarlett Whitening ini mengeluarkan versi face wash-nya juga ya guys ya. Nggak cuma hanya serumnya, body care-nya aja, tapi juga mereka ngeluarin face wash-nya. Di sini aku pengen kasih tau kepada kalian untuk kemasannya itu dia tuh memanjang ya guys ya ke atas. Jadi itu ini benar-benar mantep banget. Nah, di sini aku pengen jelasin dulu untuk kandungannya serta manfaatnya kepada kalian. Langsung aja aku buka. Oke, di sini untuk face wash-nya itu tulisannya di depan ada tulisan Scarlett. Di sini ada tulisan facial wash by Felicia Angelista. Di sini ada kandungannya. Yang pertama itu apa, Pi? Ada glutation, aloe vera, rose petal. Ini rose petal itu kayak glitter-glitter lucu. Nah, iya kayak glitter-glitter gitu ya guys di dalam botol, kan bisa lihat sendiri di sini. Dan yang terakhir itu ada kandungan vitamin E. Oke, itu dia beberapa kandungannya dari face wash-nya. Di sini gue pengen ngasih tau kepada kalian untuk teksturnya dan wanginya itu seperti apa. Langsung aja di sini gue pengen buka ya guys ya. Oke. Gue ulurin ke tangan gue dulu dan ke tangan dia. Nah, di sini pengen gue tutup. Kalau menurut gue sih guys, ini untuk teksturnya itu benar-benar kental banget. Kalau menurut gue sih ini untuk wanginya itu kayak bau-baunya sih kayak rose-rose gitu ya guys ya. Karena tadi ada rose petalnya gitu. Nah, jadi untuk pemakaian facial wash ini pada saat aku apply ke wajah dan aku cuci itu nggak keset, nggak ada rasa ketarik gitu. Jadi benar-benar wajah kita kerasa lembab. Jadi untuk cara pakainya sama seperti facial wash pada umumnya, tinggal dituangkan di tangan secukupnya menurut kalian, terus tinggal diapply itu ke wajah. Kalau aku sih biasanya pakai facial wash ini pada saat bangun tidur dan sebelum tidur ya. Jadi sehari 2 kali, pagi dan malam. Oke, jadi pemakaian face wash ini tidak boleh berlebihan ya guys ya. Cukup 2 kali sehari sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Oke, di sini yang pertama itu aku bakal ngejelasin dari acne series-nya. Di sini ada acne cream day dan yang kedua itu ada acne cream night. Dan ini masih satu rangkaian dengan serumnya guys ya, serum acne-nya. Jadi ini pemakaiannya itu sesudah menggunakan serum ini. Oke, di sini aku bakal ngejelasin kepada kalian untuk dari segi kandungan serta manfaatnya. Oh ya, di sini gue pengen jelasin juga kenapa gue masih memakai produk ini, karena tuh kulit gue tuh masih berjerawat dan masih kayak ini ya guys ya, jerawat tuh masih ada beberapa. Dan ini sih tinggal bekas-bekasnya aja ya. Oke, oleh karena itu gue bakal ngilangin dulu jerawat gue memakai produk ini. Nah, di sini gue bakal ngejelasin dulu untuk dari segi kandungannya serta manfaatnya kepada kalian. Yang pertama itu ada Pore Away yang bertujuan untuk mengencangkan pori-pori. Dan yang kedua itu ada Double Salicylic Acid yang bertujuan untuk mencegah munculnya kembali itu jerawat. Dan yang ketiga itu ada vitamin C, itu bertujuan untuk melindungi sel kulit dari sinar UV. Dan yang keempat itu ada Hexapeptide Egg yang bertujuan untuk mengurangi kerutan pada wajah. Dan yang kelima itu ada Tyrosinamide yang bertujuan untuk membantu melembabkan kulit kalian. Itu dia beberapa kandungan serta manfaatnya untuk acne series. Ini tuh benar-benar cocok banget ya untuk kulit yang berjerawat seperti gue sekarang. Nah, jadi produk kedua dari krimnya itu adalah Brightly Ever After Cream ya. Ini tuh ada dua jenis. Yang pertama ada Brightly Ever After Cream Day, terus ada Brightly Ever After Cream Night. Dan ini tuh masih satu rangkaian sama serumnya yang ini ya guys ya. Jadi pemakaian ini tuh setelah kalian menggunakan serum yang ini. Betul banget. Jadi biasa aku mau jelasin dulu ke kalian untuk dari segi kandungan serta manfaatnya. Yang pertama itu ada glutation. Ini tuh manfaatnya membuat kulit cerah, bersinar, dan warna kulit lebih merata. Terus ada rainbow algae. Ini tuh untuk meningkat kecerahan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Terus ada aqua peptide glow. Ini untuk meningkatkan hidrasi kulit. Dan yang terakhir ada rose hip oil. Ini tuh
semacam asam lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan luka. Nah itu dia beberapa kandungan serta manfaatnya untuk krim seriesnya. Yang tadi udah gue jelasin ya guys ya, dari acne seriesnya dan dari Brightly Ever After seriesnya. Nah ini tuh untuk isinya itu untuk per botolnya itu adalah 20 gram dan untuk harganya itu adalah Rp75.000 per itemnya. Iya. Jadi di sini gue pengen kasih tau kepada kalian kalau misalkan produk Sarah Tightening ini benar-benar aman karena sudah BPOM ya guys ya, jadi aman pada saat kalian aplikasikan ke wajah kalian. Oke, next di sini aku pengen ngasih tau kepada kalian untuk dari tekstur acne series dulu. Di sini aku bakal ngambil yang acne cream day aja ya karena kalau menurut gue sih untuk teksturnya itu benar-benar sama sih kalau menurut gue. Oke, di sini aku pengen buka dulu dari kemasannya. Kalau menurut gue sih ini untuk kemasannya itu benar-benar aman ya guys ya karena terdapat plastik untuk melindungi botolnya itu tersendiri. Langsung aja di sini aku pengen ambil. Oke, di sini untuk penampakan acne cream day-nya itu seperti ini guys ya, kalian bisa lihat. Nah, langsung aja di sini aku pengen buka. Nah, setelah kalian buka itu di sini ada kayak penutup botolnya gitu. Tapi nempel sih guys ya di sini. Oke, langsung aja kita ambil untuk teksturnya itu kayak gimana. BTW itu untuk warnanya itu di sini warnanya warna putih ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, langsung aja bakal gue terapin di tangan gue. Ini bakal gue ambil ya guys ya. Dan gue rasakan di tangan gue. Jadi kalau menurut gue sih ini untuk teksturnya itu benar-benar cair ya guys ya kalau menurut gue. Jadi ini kalau misalnya cair begini, kalau misalnya dipakai ke muka gitu, pada saat kalian aplikasikan ke wajah, ini langsung benar-benar meresap gitu ya. Itu untuk teksturnya kalau menurut gue sih cair, ini benar-benar pas untuk pada saat kalian aplikasikan ke muka, karena ini benar-benar cepat langsung meresap. Dan sekarang aku mau ngejelasin tekstur dari yang Brightly Ever After Cream. Jadi aku bakal nunjukin salah satu aja. Nah itu packagingnya begini ya guys, ada plastik. Sama kayak tadi ya. Ini ada penutupnya juga. Teksturnya ya guys ya, bakal aku colek sedikit. Ini cair banget sih guys ya. Tuh, kalian bisa lihat. Ini kalian cair banget. Dan ini tuh cair karena ada oilnya guys. Wanginya agak menyengat gitu ya guys ya. Dan cepat meresap di kulit. Jadi semua produk Scarlett itu ada kandungan glutation yang mana bertujuan untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit. Terus juga ada rainbow algae, fungsinya untuk mencerahkan dan mengurangi ketidaksempurnaan pigmen di kulit. Jadi kalau kulit kamu yang belang, nah ini nih dia kandungannya. Jadi dia juga mengandung pore away, fungsinya itu untuk mengecilkan pori-pori. Dan yang aku rasain itu kayak krim pada umumnya, cuman ini tuh benar-benar melembabkan kulit serta mencerahkan kulit kalian. Oke, mungkin itu aja sih guys ya yang bisa aku review dari produk krim terbaru dari Scarlett Whitening. Buat kalian yang mau beli produk ini silahkan aja kunjungin Shopee-nya atau langsung aja menuju Instagram-nya. Link-nya udah gue cantumin di deskripsi video ini. Gue Riku Bebe pamit dan Happy Aditania. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.